Waduh, ini bapaknya lagi jualan apa ya? Item bulat-bulat bentuknya seperti kelereng kayak gini. Oh, ternyata bapaknya lagi jualan pindang keong tutut sama kerang ijo dong. Asli sih ini gue udah jarang banget ya nemu penjual keong tutut kayak gini. Langsung aja yuk kita beli. Nah, ini satu porsinya cuma 5000 aja kan, murah banget. Oh iya, kalau di tempat kamu masih ada gak nih penjual keong tutut yang udah dimasak kayak gini dan harganya berapa duit ya? Nah, ini gue juga beli kerang ijonya juga ya. Belinya 5000 aja karena udah dapat banyak banget dan selalu dikasih kuahnya yang banyak juga dong karena asli sih ini kuahnya seger banget dan enak bắn hết